juga akan melakukan hal yang sama sebagai tanda ikatan sehidup semati. Mungkin cincinnya boleh diarahkan ke ya, Luna dan Tiko. Iya. Congratulations once again both of you. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Taribuns TV. Welcome back to channel Taribuns TV. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan kabar berita artis terbaru dan juga update berita artis terkini. Luar biasa, mahar 212 gram logam mulia pernikahan BCL dan Tiko Ariawardana, identik tanggal dan segini harganya. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu. Bila Anda suka dengan videonya, jangan lupa untuk memberikan like dan tuliskanlah komentar Anda di bawah ini. BCL tampak duduk berdampingan dengan Tiko Ariawardana. Dalam foto itu, Tiko Ariawardana mengenakan blangkon warna hitam dan coklat. Sedangkan BCL mengenakan busana kebaya putih dengan kain yang menutupi rambut. Dikutip dari tribunnews.com, dari Instagram BCL Tiko. Tiko saat ijab kabul memberikan dua mas kawin kepada BCL. Mas kawin yang diserahkan Tiko Ariawardana kepada BCL berupa seperangkat alat sholat dan logam mulia seberat 212 gram. Saya terima nikahnya Bunga Citra Lestari binti Muklis Rusli dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan logam mulia sebesar 212 gram dibayar tunai, kata Tiko saat proses ijab kabul yang berlangsung di Hotel Aman Kila, Karang Asem, Bali. Tiko Ariawardana mengucap janji pernikahan itu di hadapan ayah BCL, yaitu Muklis Rusli. Setelah dinyatakan sah, BCL dan Tiko Ariawardana lantas memamerkan buku nikah hingga cincin kawin di depan tamu undangan yang hadir. Fantastis, mahar pernikahan BCL dan juga hadiah untuk BCL dari suami Tiko Ariawardana. Untuk meminang BCL, Tiko Ariawardana memberikan logam mulia sesuai tanggal pernikahan mereka. Logam mulia yang dijadikan mahar pernikahan BCL dan Tiko Ariawardana memiliki berat 212 gram. Angka tersebut sesuai dengan tanggal pernikahan keduanya yang digelar pada Sabtu, tanggal 2 bulan 12/2023. Logam mulia yang menjadi mahar pernikahan BCL dan Tiko Ariawardana diperkirakan memiliki harga fantastis. Diketahui, pernikahan BCL digelar di resort mewah Aman Kila yang terletak di Kabupaten Karang Asem, Bali. Prosesi rangkaian acara pernikahan antara BCL dan Tiko Ariawardana di Aman Kila Resort ini akan berlangsung secara tertutup. Adapun mahar pernikahan tersebut diketahui lewat story Instagram milik Sally Mantara yang menggunggah momen detik-detik ijab kabul. Dalam momen itu terlihat ayah Bunga Citra Lestari, Muklis Rusli, yang menjadi wali nikah. Anaknya mengucapkan ijab kabul yang didampingi oleh penghulu dan dua saksi nikah. Adapun mahar tersebut berupa alat sholat dan logam mulia sebesar 212 gram. Lalu, Tiko Ariawardana dengan lantang mengucapkan ijab kabul dengan satu kali ucap. Usai dinyatakan keduanya sah, Bunga Citra Lestari tampak tersenyum bahagia seraya mengucap syukur. Sebelumnya, kabar pernikahan BCL dan Tiko awalnya diketahui publik melalui ungkapan Kepala KUA Pasar Minggu Daud Damsik.
momen haru adik Ashraf, yakni Aisyah kala merapikan kebaya Bunga Citra Lestari alias BCL. Adapun Bunga Citra Lestari alias BCL resmi menikah dengan Tiko Aryawardana di Bali. Dalam momen bahagia tersebut, rupanya keluarga mendiang Ashraf turut hadir. Bahkan adik Ashraf ikut mendampingi BCL menuju pelaminan. Lewat unggahan salah satu tamu undangan, yaitu atlet jet ski Aero Azwar, tampak Aisyah tengah menerima BCL menuruni tangga. Aisyah bahkan merapikan wedding veil putih BCL yang menjuntai ke lantai. Potret BCL menggelar akad dengan Tiko juga diunggah oleh Aero Azwar. "Congrats Tiko dan BCL," tulis Aero Azwar yang dikutip dari Instastory akun miliknya. Pernikahan BCL digelar di resort mewah Amankila yang terletak di Kabupaten Karangasem, Bali. BCL tampak tampil anggun dengan balutan kebaya dan wedding veil putih lengkap dengan sarung batik bermotif kotak-kotak berwarna coklat. Pernikahan BCL dan Tiko tampaknya sudah mendapat restu dari keluarga almarhum suaminya, Ashraf Sinclair. Dukungan tersebut diungkap oleh ayah Ashraf, Mohamed Anthony John Sinclair. "Kenyataannya kami sangat bahagia untuknya. Ini sudah hampir 4 tahun," tulis Pak Mat lewat kolom komentar Instagram. Saksi masa sekalian, bismillahirrahmanirrahim, usikum binafsi bina. Ananda Tiko Pradipta Aryawardana bin Haji Otis Ayata, saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan anak kandung saya yang bernama Bunga Citra Lestari berupa seperangkat salat dan logam mulia sebesar 212 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya Bruce dengan mas kawin seperangkat alat salat dan logam mulia sebesar 212 gram dibayar tunai. Bagaimana saksi? Barakallahu lakah wa barakallahu alaikum.